Jumlah usahawan kecil yang tidak berdaftar di seluruh negara sedang dikenal pasti di kawasan pedalaman. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sedang melakukan bancian untuk tujuan itu. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata langkah itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disalurkan kepada golongan itu ketika pasca pandemik COVID-19. Selain itu, satu kertas kerja akan disediakan dan dibentangkan ke Kabinet untuk permohonan kelulusan peruntukan dana. Satu jenis bantuan patut disediakan kepada pihak-pihak ini. Kerana masa COVID ini berlaku, kita membantu mereka secara peribadi sebagai orang yang below 40, B40. Tetapi tidak ada bantuan khusus untuk peniaga sendiri, melainkan berdaftar. Jadi idea ini informal, tidak berdaftar. Jadi tak ada bantuan. Beliau menyatakan selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara SME Corp Malaysia dengan Axiata Digital Capital Sdn Bhd.